Pertama aku dan berkorot di kerokan dan sebut apa maaf film mujadilah atau film mujadalah ada yang dalam surat mujadilah atau surat apa mujadalah tapi sama lah mujadalah aja sama cuma lebih spesifik mujadilah mereka ayatnya apa kot sami Allah kaulah lati tujadil tujadil kang batas sopo lati berarti isim fa'il apa mujadilah sing wong wedok sing kan. Wama ja'aralan orang gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udayin dilafat atiya jam udayin bahwa udayin dahi kuman wong yut akan jen undang sapa man diwiri abi maring nisbat yani bapak iman diundang ibnan minongko dadi anak lalu kedua wiri abi awa orang gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan mahdi ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kan anak rais dari kum demong konong konong kafe kau hukum mengucap sirah kafe biasa itu melancangkem jangkem sirah kafe elia uji tersebut ya uji wal munafik lan munafik kau lu bodoh komentar sopong ya uji lan orang munafik lama tak saya baca semangsa ini kai sopan nabi sallallahu alaihi wasallam ini kai zina kai zina cinta jasen kan jadi anak jasen alat ikang kan karena kang ono sopo Zainab iku tah imro'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin apa? Harisah aladi kang tabana kang ngangkat anak ing Zaid sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bodoh ngucap sopo Yahudi lan orang munafik ini kemana kan ini Zaid bin Harisah niku rian tipe anak angkat kanjeng Nabi sampai kecelui Zaid bin Muhammad kecelui apa? Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu dibojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab itu maaf bojone Zaid dianggap mantune kanjeng. Bareng Nabi nekai Zainab dikomentari Muhammad nekai mantune. Apa? Muhammad nekai mantune. Padahal Zainab itu terima bojo sangka anak kan. Lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kan. Kados kula misalnya kan gak boleh nikahi bojone Hasan itu anak tapi anak angkat angsa makanya di dalam Quran disebut wahala ilu abnaikumun ladina min aslabikum kue itu haram nikahi cawedok sing dadi bojone anak kandung apa? Wahala ilu abnaikumun ladina min aslabikum terus kemudian ini kalau bodoh komentar sopo wong Yahudi lan wong munafik aja wajah ngamini sopo Muhammadun Muhammad imro atab nihi ing bojone anake Muhammad padahal hakikate orang anake kanjeng Nabi tapi anak angkate kanjeng Nabi berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan kanjeng Nabi enggak ada berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali hubungan musoharoh ya enggak ada berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu wong liya total. Paham ya? Fa'adaba mongkong goroh nunggung yang yau jilang munafek sopa wa ta'ala didalika yang dalam kono-kono kabe. Wawaw dawa yaku dawa sopa wa ta'ala al-haqqa yang dawa silhaq didalika yang dalam babakan mongkono-mongkono anak angkat dan dihar. Maksudnya fit dihar dan rafa fit tabani. Maksudnya dihar ya dibatal lo orang setingkat tolak tabani ya dibatal lo gak setingkat anak kan wani hati-hati ya, pokoknya kalau bolak-balik matur anak angkat itu hati-hati itu ada hukum rane kado kalau bolak-balik matur misalnya kalau me anak angkat cawe itu kita calon terus diarani misalnya Sri binti Bahak bareng cahiku gede roe binti aku apa sholat salim be aku ya kan tetap saya tidak mahrum sama sekali dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu hanya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudunya batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, besumur balik, salim, bujubu. Batal gak? Batal. Dia kira gak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang enggak dinisbatkan ke bapak aslinya. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, napa? Misalnya kowe ngranti anak, meh anak, tapi arane iki anake iku.
rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti, nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jadinya kutuhum li abahim wak satu inter, harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong-wong, lah nak tak omongi kok tersinggung. Ora usah, itu hukumnya pangeran mesti luwih mas. Nah, saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pangeran luwih napa. Mana pun keras sekali masalah hukum-hukum tadi. Misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cai kiraton yang kau anakku nanti nikah sama adiknya, karena adiknya enggak kumpul. Kulo nate diceritani santri kulo Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini, ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat di Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya ikut kuliah pacaran di Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta, yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main, ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah itu, wah aku kenal. Koyoknya aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya, diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Karena dia pakai nasab Jakarta, dia pacaran tahunya Cah Bojonegoro pacaran deh. Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin dah. Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga, coba anak itu sudah akil balik bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim, ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya. Kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya kudu di ada harus dipanggil sesuai nasab. Ya, karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nih? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melampaui terus, wah ini seperti itu kan jadi lagi tersinggung. Gak usah begitu, hukumnya Allah pasti yang ter. Permasalahan faroq ini tidak ada kesulitan di desain itu dilatih.